Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Gresus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini ada yang heboh nih, luar biasa. Selain ada pertemuan Ayu Ting Ting bersama dengan fans boynya yang ganteng-ganteng, di sini juga Ayu Ting Ting memperkenalkan produk terbarunya yaitu Washahan. Dan tak lupa juga, di sini Ayu Ting Ting ditemani oleh sang bunda dan juga keluarga besarnya. Dan terlihat di sana antusias dari para peserta sangat luar biasa nih. Semua hidangan dan juga jamu-jamuan disediakan langsung oleh Ayu Ting Ting karena memperingati 1 tahunnya usaha. Semoga selalu sukses untuk Ayu Ting Ting, sukses dengan usahanya dan sukses dengan semua karirnya. Amin ya robbal alamin. Yang penasaran seperti apa nih kesibukan dan juga kehebatan Ayu Ting Ting saat menjadi bintang tamu di acara ini? Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga terhibur. Mimin akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena ini rata-rata jawabnya banyak semua ya, tapi saya akan mengambil kasih pas 1-2 orang. Halo. Hai hai. Selamat makan, selamat makan. Halo. Makanannya selamat makan. Ini hotel terbaik ini. Selamat makan. Makan yang banyak ya. Aduh, udah dia lagi bebe. Kamu nyanyi waktu lagu kamu kan? Seperti biasa, ini cemilan favorit dari Ting Ting Kuliner, keripik ikan sambal lado ini terbaik. Enak banget guys. Biasanya aku tuh kadang kalau lagi nyemil makannya boleh pakai nasi, udah enak banget, nggak berhenti. The best. Ordernya cuma dari Ting Ting Kuliner guys. Ini keripik kentang Mustafanya. Terbaik. Cuma ada di Ting Ting Kuliner. Ini tadi ikannya, sekarang keripik kentang Mustafanya. Ini yang gak pedes ya, jadi kalian bisa request. Kalau mau pedes juga bisa. Dan ini garing banget. Cocok banget. Cemilan hari-hari. Ting Ting Kuliner. Dan ini sekarang aku mau cobain yang pedesnya. Tuh. Menggiurkan banget gak? Tuh, satu toples gede gini guys. Ini enak banget, semua cemilan di Ting Ting Kuliner udah pasti terbaik. Sekarang aku mau cobain ya. Itu. Tuh, enak banget. Ini yang agak pedes. Jadi kalian bisa request sesuai selera ya.
Oh, itu pedas manis. Ordernya di Ting-Ting Kuliner. Masih kita cemilin yang pedasnya. Ini pedas manis ya, dan ini enak banget. Nggak pakai nasi juga enak banget. Digado gitu guys. Jadi sambil nonton kita bisa nyemilin ini. Ini keripik kentang Mustafa di Ting-Ting Kuliner. Ini bisa request kalau kalian mau pedas manis bisa, mau nggak pedas juga bisa. Enak banget, garing. Enak banget. Aku nyetok ini di rumah. Toples-toples banyak. Karena seharian bisa langsung habis. Oke, enaknya. Jadi buat kalian yang mau order nih, cuma di Ting-Ting Kuliner. Betul. Aku 3 bulan 4 bulan sebelum keluar loh.